Halo masyarakat, jumpa lagi bersama saya Mr. Amarji di sini. Dan hari ini Jumat kita akan melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Apa itu? Mancing. Di video kali ini saya akan mencoba untuk casting pertama kalinya menggunakan joran ultralight dan juga rel 500 dengan kecepatan penuh menggunakan lure kodok hijau daun. Oke, kalau begitu bagaimana? Banyak pasien di sini pemirsa. Bagaimana? Apakah yang akan terjadi? Mari kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Amarji Tampan. Sekarang saya sudah siap. Kebetulan hari ini saya mancing bersama dengan kawanku Mas Koboy. Kita akan coba apakah metode ini berhasil. Soalnya joran yang saya gunakan itu joran-joran yang lentur. Saya penasaran bagaimana rasanya kalau misalkan joran sakti ini ditarik sama ular kobra. Oke, buangan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja direspon sama ikan gebus. Sudah lama kawan-kawan saya tidak berkunjung lagi ke sini. Terakhir kali saya ke sini itu ada sensor lagi bunyi di sana. Itu merusak pemandangan dan juga suara. Harusnya kita mundur karena kondisi air sekarang lagi jernih. Jangan sampai ikan gabus melihat pergerakan kita, coy. Oke. Strike. Lepas pemirsa. Strike. Akhirnya dapat juga, bro. Akhirnya dapat juga satu, cuy. Mantap jiwa. Saya udah nyobain casting di sini setengah jam, dapatnya ini, bro. Nih. Anak kobra. Rencananya saya mau pindah bareng Mas Koboy, kita mau pindah ke sungai. Kita mancing pakai tempe sama bakwan aja lah. Oke, cuy. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ini sekarang pagi hari Minggu. Kemarin saya sempat live streaming. Sebenarnya sebelumnya itu saya habis mancing, cuy. Tapi karena dengar kabar kalau kolam ikan koi saya ini lagi bocor, makanya kemarin saya langsung beli namanya aqua guard buat nambal filternya. Takutnya filternya yang bocor, cuy. Sekarang filternya udah kering. Hari ini saya mau tes buat cabut di situ ada yang ganjal, ada plastik, biar kemarin di sini filternya nggak kena air dulu, cuy. Sekarang saya mau coba buka, siapa tahu aja berhasil. Oke, cuy. Kalian saya mau kuras juga kolamnya. Semoga aja setelah saya cat ulang filternya, kolamnya langsung bener lagi, cuy. Kemarin banyak saran dari teman-teman kalau misalkan nanti ini nggak berhasil, itu bakalan saya coba juga. Oke, bro. Kalian kita kuras lah.
Nah, filternya udah saya buka, cuy. Ini dia. Semoga aja nanti abis ini kolamnya jadi bener lagi, biar kita bisa langsung berangkat mancing, bro. Sekalian ini kita kuras dulu airnya, soalnya airnya sudah mulai kotor, cuy. Kau tengok lah ini, kacau balau. Nah, sekarang air di kolam utamanya udah saya kuras. Itu di situ saya tinggal tambahin air baru, cuy. Biar airnya makin bersih, jernih. Ini sebagian masih saya buang untuk kotoran-kotoran yang lainnya. Doain ya, bro, biar ikannya sehat. Sekarang ini sudah siang, cuy. Saya udah telat. Karena saya udah telat, makanya saya nyari spot mancing yang dekat-dekat aja lah. Saya mau ke markasnya Haji Sawal, bro. Ini tempat saya dulu sering dapat ikan tawas monster. Saya capek, cuy, ngos-ngosan. Sementara di rumah itu kolamnya lagi diisi air. Mungkin sore baru penuh. Saya tadi titip sama adek buat dijagain. Oke, cuy. Wah, sekarang lagi kosong, bro. Semoga aja kita bisa dapat yang monster. Nah, saya sudah sampai, bro, di markasnya Haji Sawal. Spot ini sangat digemari dulu. Sekarang ikannya juga masih lumayan banyak, walaupun kondisinya nggak sebagus kayak kemarin, bro. Kondisinya sudah mulai kritis. Ini saya mau nyobain mancing di sini pakai umpan tempe, bawanya dua joran. Oke, Pak Mirsa. Sekarang ini saya sudah siap, umpannya sudah lengkap ini. Mohon maaf kalau gelap ya. Soalnya di sini rindang, cuy. Sarang ular di sini. Nah, oke, semoga aja kita bisa dapat yang monster, cuy. Saya benahi pancing yang satu dulu ya, sambil nungguin pancing yang ini dapat ikan yang monster. Mantap. Wih, kayaknya dimakan ini. Strike kah? Oh, strike, cuy. Wah. Strike-nya kecil. Aduh, gak apa-apa lah, perdana ini. Oke, lanjut. Wah, lepas, cuy. Dapat, cuy. Ya, kirain lepas. Dapat satu. Tampan sangat. Ini saya dapat satu, cuy. Ini. Mana? Ini. Sebenarnya saya sudah dapat dua. Yang satunya taruh di keramba, bro. Oke, bro. Sekarang tambah panas, tambah yae. Lanjut. Dimakan lagi, cuy. Dapat lagi, bro. Ikan tewas lagi. Size-nya ini lumayan, cuy. Nah, bro, ini, bro. Wih, jangan kau goyang. Ini saya dapat lagi, cuy. Ini sekarang lagi musimnya ikan tewas. Banyak ikan tewas di sini, cuy. Lanjut sampai sore, nanti kita hitung kita dapat berapa, cuy. Oke, di sini gelap ya, kan, cuy. Strike lagi, bro. Railnya menjerit-jerit. Ini rail andalan dan juga joran andalan, cuy. Kalau untuk mancing ikan tewas pakai rail ini dijamin. Besar ini. Mana kau? Itu dia.
Datanglah dia. Wah. Ikan Badarudin. Wah, dapat ikan nilem. Ternyata kawan. Nih kawan. Oh, tengok. Saya dapat ikan nilem. Size-nya ini lumayan ini. Sepanjang wajahmu. Oke. Janganlah kau. Oke. Damai. Oke, damai. Pemirsa, aduh, keramba saya hilang, pemirsa. Tadi saya nyangkutinnya di sini, cuy. Kerambanya hilang. Aduh, kacau. Terpaksa ikannya saya taruh di kantong plastik. Ini dapat 2 lagi, bro. Ini sisanya. Yang tadi itu yang banyak. Aduh. Yang banyak lepas. Aduh, nasib. Gak apa-apa lah. Yang penting kalian percaya kan kalau di sini banyak ikan. Oke nih, gak apa-apa. Lanjut, bro. Tadi itu saya sudah dapat berapa ya? 6. Aduh, kacau pemirsa. Dimakan ini. Ini nariknya jauh, bro. Jauh sangat. Ini size-nya nggak terlalu besar ini. Tapi nggak apa-apa, cuy. Yang penting strike. Nih. Mana kau? Itu dia. Nah, ini bro, ikan selanjutnya. Aduh, padahal tadi saya sudah dapat lumayan banyak ini, tapi hilang. Terpaksa kita pakai kantong kresek aja lah. Oke bro, lanjut bro. Ini cuy, umpannya itu tempe, saya pakai 2, mata kailnya itu yang paling kecil. Nomor 3, mereknya Cham kalau nggak salah. Nah, dibuangnya deket aja di sini. Kadang dapat yang besar juga ini, walaupun keseringan dapat yang kecil. Tapi nggak apa-apa bro, daripada nggak dapat sama sekali kan. Bagaimana kawan? Digigit semu. Oke kawan, kau tengok kawan cara pasangnya kawan. Wis, mengamuk lah dia. Si ikan tewas. Oke. Ini kita pakai 2 pancing biar dapatnya banyak, bro. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Lanjut pemirsa. Bro, karena sekarang sudah mulai siang ini, siang sore, bro. Alhamdulillah saya di sini dapatnya banyak, bro. Ini dia. Ini, bro. Nah. Ini ada berapa ekor ya? 11 kalau nggak salah. Ditambah tadi keramba saya yang hilang juga, bro. Aduh, nasib lah. Nggak apa-apalah. Hari ini sekian dulu ya cerita saya. Tadi saya sudah ngebenerin kolam koi. Terima kasih banyak teman-teman yang komen, yang ngasih saran. Nanti kalau misalkan cara saya yang tadi itu nggak berhasil, saya akan coba untuk mindahin ikan saya di kolam terpal. Habis itu kita cat ulang, cuy, satu kolam. Oke bro, ini alhamdulillah kita pulang bawa 1 kantong lagi ikannya. Sampai di sini dulu ya videonya. Si tampan makin tampan. Dan ini poninya mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.